Halo guys, jadi hari ini aku mau tes kamera belakang iPhone 14 Pro ya teman-teman. Ini adalah hasil kamera video iPhone 14 Pro malam hari. Ini jam 12 ya kalau nggak salah. Ya ini kalian lihat jam 12 malam kita tes kamera iPhone 14 Pro di malam hari. Ini kita pakai resolusi 4K 30, jadi nggak terlalu besar hasilnya seperti ini. Ini padahal gelap gulita ya teman-teman. Hasilnya cakep banget. Jadi ini rekomendasi banget sih buat teman-teman yang suka ngevlog. Jadi ini gelap banget ya, nggak ada lampu sama sekali. Coba menghadap ke sini. Nah hasilnya seperti ini teman-teman. Cakep kali ya hasil kamera iPhone 14 Pro. Mungkin kalau teman-teman mau beli, hasilnya nanti bakalan kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah ini di atas jembatan ya, seperti ini. Coba balik-balik. Nah kalau didekatkan seperti ini. Coba kita dekatkan fokusnya ya. Hop, stop. Nah nanti hasilnya seperti ini teman-teman, kurang lebih. Ini kita pakai video yang biasa ya, yang 4K 30 fps. Sebenarnya banyak banget sih kalau mau coba jalan ke sana lagi. Kalau mau sinematik juga ada. Terus ukurannya yang dibesarkan juga ada. Ini kita pakai ukuran yang lumayan rendah aja teman-teman. 4K 30, biar kalau diupload di TikTok, diupload di YouTube, diupload di WA itu nggak pecah teman-teman ya. Ini kita tes kamera belakang aja. Untuk kamera depan nanti kita upload di video selanjutnya ya. Ini kita ngeplok-ngeplok aja biasa. Kita cobain kamera iPhone 14 Pro ya. Ini hasilnya seperti ini kurang lebihnya teman-teman. Nah hasilnya seperti ini. Ini minim cahaya banget ya teman-teman. Ini minim cahaya banget. Nah kelihatan banget ya, ini gelap gulita. Tapi hasilnya seperti ini, mantap banget sih menurutku teman-teman. Nah itu di sana di cam-cam itu. Nah. Ini kalau untuk daun-daunnya kelihatan juga ya, kelihatan hijau. Jadi untuk warnanya ini juga nggak poyah teman-teman, warnanya tetap tajam. Nah seperti ini. Dan untuk speakernya ini aku nggak pakai speaker tambahan ya. Ini real pakai speaker dari iPhone 14 Pro teman-teman. Nah kurang lebihnya seperti ini. Hasilnya seperti ini. Kalau kita zoom 2 hasilnya seperti ini teman-teman. Nah coba kita fokuskan. Nah ini zoom 2. Ini malam hari minim cahaya. Coba kita zoom 3. Nah zoom 3 seperti ini. 0,5 juga masih bagus sih menurutku teman-teman. Nah 0,5 nya seperti ini. Ini pakai 0,5 seperti ini. Ini malam hari ya teman-teman, malam hari. Jam 12 malam. Jam 12 malam hasilnya seperti ini. Ya, kurang lebih seperti ini. Nanti kalau kalian beli hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini kita beli yang seri iBook teman-teman. Jadi seri iBook, seri Inter itu sama aja sih menurutku teman-teman. Nah, ini zoom 2, zoom 1 seperti ini ya teman-teman. Gimana menurut kalian ini? Cocok nggak buat ngevlog-ngevlog? Jadi kalian tinggalkan komen aja di kolom komentar teman-teman kalau ini memang cocok. Tapi menurut aku ini sudah bagus banget ya kalau buat vlog-vlog, buat konten di TikTok, di YouTube. Ini cakep banget. Serius, ini cakep banget teman-teman. Ya. 0,5 cakep. Zoom 2 cakep, zoom 3 juga cakep. Pokoknya cakep banget sih ini menurut aku ya. Buruan kalau kalian mau beli second-second, sekarang mungkin udah harganya sudah murah, nggak mahal lagi ya teman-teman. Jadi ya hasilnya nanti kurang lebih seperti ini. Untuk video selanjutnya kita mau buat di kamera depan ya. Jadi kalian jangan lupa dibantu subscribe biar selalu melihat postingan-postingan saya setiap harinya ya. Nah hasilnya seperti ini. Yaudah mungkin segitu aja teman-teman untuk tes kamera iPhone 14 nya. Kurang lebih seperti itu, 14 Pro ini, 14 Pro. Ya, bukan 14 biasa, yang 14 Pro. Maksudnya kurang lebih seperti itu.
Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.